Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Abah Irwan di channel Sanggar Rengganis. Di video kali ini kita akan menggambar binatang lagi ya. Binatangnya harimau. Nah, sebelumnya persiapkan dulu peralatannya, pensilnya, penghapus, dan spidol. Juga kertasnya. Dan jangan lupa krayonnya juga. Oke, sebelum kita mulai juga, yang sudah subscribe, boleh silakan tekan tanda loncengnya, tekan tanda jempolnya. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe tombol subscribe di bawah ini ya. Oke, sekarang kita mulai gambar harimau. Baik, kita mulai saja gambar harimaunya ya. Kita pertama bikin bulat. Jangan terlalu kecil ya. Ini agak sebelah ke pinggir sini. Kemudian kasih lengkung, kemudian dalamnya juga ada lengkung lagi, garis miring, kasih lengkung. Nah, sekarang bola matanya nih, kasih hitam. Udah. Sekarang dari sini, dari ujung mata, kasih garis miring ke bawah, kita sambung, kita kasih lengkung, dan kasih lengkung garis sedikit bawahnya, kasih lengkung, kemudian dari pinggir hidung ini kita kasih lengkung ke kiri, lengkung ke kanan. Oke, sekarang kita bikin badannya. Dari sini nih, dari ujung telinga ini. Lurus, belok, terus berhenti di bawah mulut. Nah. Kemudian kita bikin kakinya sini. Garis. Agak jauhan ya, jangan terlalu dekat kakinya. Disambung pakai lengkung. Garis lagi. Sambung lagi pakai lengkung. Oke, sekarang sebelah sini kita hapus yang satu ini. Yang satu ini kita hapus. Nah, kalau yang satunya jangan ya. Sekarang di kaki belakangnya ini, lengkung, garis, lengkung, terus garis ke atas, sambung. Oke, kita hapus bagian sebelah sininya. Nah, sekarang kaki satu lagi. Lengkung sedikit, garis, lengkung lagi, ke atas. Sama besar dengan ini. Ya, sekarang ekornya. Lengkung lagi, ikuti lengkung yang tadi. Ya, jadi sama lengkungan ini. Jaraknya harus sama, dari sini, ini juga sama. Ujungnya kasih lengkung. Dah. Kemudian kita kasih kukunya. Oke, sekarang makanannya, ini makanannya nih, kita bikin lonjong, kasih garis, kasih lengkung dua kali, satu, dua. Oke, sudah. Oke, sekarang kita bikin, nih tanahnya nih, nah, kakinya jangan ditabrak ya, nih, berarti nyambung lagi sini, nyambung sini, tidak harus lurus ya. Nah. Kemudian sini ada semak-semak, lengkung, ini juga nyambung sini. Tuh. Ya, atasnya ada lagi ini, lengkung. Oke, ini ada lagi. Kemudian kita kasih di sini ada pohon. Lengkung. Ada lagi sini. Nah, ini pohonnya. Pohonnya garis. Oke. Sekarang di sini kasih lengkung. Oke.
kita kasih matahari sini, lengkung, 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 lengkung. Oke, sekarang kita spidolin dulu ya. Sekarang kita warnain. Pertama kita ambil warna oranye tua dulu ya, untuk telinganya. Kemudian kepalanya bagian atas. Hidungnya sampai kening ke atas, kemudian punggungnya, ekornya boleh semuanya ya, ekornya ya. Kemudian kakinya bagian depannya sedikit, kaki belakang juga bagian depannya, oke. Sekarang kita campur dengan oranye tua, oranye muda, nih oranye mudanya ya. Jangan semuanya, di pinggir oranye tuanya aja. Nih, di pinggir oranye tuanya kita campur. Pinggiran oranye tuanya kita campur. Sedikit saja. Ini boleh sampai ke atas. Kemudian kita campur dengan kuning tua. Nah, ini boleh semuanya kita campur. Kakinya juga. Bagian perutnya jangan ya. Bagian bawah perutnya jangan, sampai sini aja nih. Nah, campur. Ini semuanya. Oke. Nah, untuk bagian perutnya kita kasih warna putih. Oke, campur dengan kuningnya ya, putihnya ya. Aduk-aduk dengan kuningnya sampai bawah. Oke. Nah, sekarang kita bersihkan dulu. Nah, sekarang kita kasih warna hidungnya warna pink tua. Kemudian telinga dalamnya, bagian dalamnya warna krem. Oke. Kemudian belangnya, belangnya warna hitam. Kita kasih warna hitam. Nah, perhatikan seperti ini, lihat. Mulai dari kepalanya dulu. Nah, sini besar, ke ujungnya kecil. Ya. Kita bikin besar, tuh besar, ke ujungnya kecil. Begitupun di punggungnya, ujungnya kecil. Ada yang panjang boleh, ada yang pendek juga boleh. Nah, terus ini ke pinggir. Kemudian di bagian pahanya juga sama, ada. Di bagian kakinya ya, ada juga. Ini ada. Kemudian ekornya belang juga. Bagian harimau sudah selesai. Sekarang kita warnain bagian semak-semaknya, ya. Ini kita warnain warna hijau tua dulu nih.
bagian bawahnya dulu hijau tua. Ini juga atas sini. Kemudian sebelah sini juga. Oke. Ke arah hijau sedang. Jangan semuanya ya. Sisain atasnya sedikit. Kalau yang ini boleh semuanya. Ini boleh semuanya. Yang ini sisain sedikit. Oke, sekarang hijau muda. Hijau mudanya yang hijau muda yang terang ya. Yang cerah nih hijaunya. Nah, untuk yang semak-semak yang atasnya kita bikin sama seperti ini ya. Hijau tua dulu dari sini, jangan melewati garis ya, jangan melewati garis ke bawah ini, jangan, atasnya aja. Ini juga sekarang hijau yang sedang tadi ya, jangan semuanya juga sama. Kemudian hijau terang, hijau muda ya. Oke. Semak-semaknya sudah. Sekarang untuk warna tebing ini nih, ya. Kita kasih warna abu-abu tua. Sebelah sini dulu ya, bagian gelapnya sebelah sini ya. Oke, kita campur dengan abu-abu muda. Selesai. Mataharinya kita kasih warna oranye muda dulu. Sedikit, tipis aja ya. Oh, tipis bagian ini. Tipis. Kemudian kita campur dengan kuning. Campur sama oranye-nya, diaduk-aduk ya. Kalau mau warna tidak boleh ada putih-putihnya. Harus tebal, ditekan ya. Oke. Sekarang bagian pohon. Daunnya dulu ya. Daunnya kita pakai hijaunya, hijau ini aja, hijau lumut yang tuanya nih, bagian atas dulu ya. Ini juga sama. Oke, kemudian hijau lumut yang mudanya, tebal ya, dicampur tebal, tidak boleh ada putih-putihnya. Oke, sekarang pohonnya kita kasih warna coklat tua. Ini sebelah sini dulu ya. Oke, kita campur dengan coklat yang lebih muda. Yang ini aja nih. Sekarang kita kasih warna dagingnya dulu nih. Kita pakai warna coklat kemerahan ya. Bagian bawahnya dulu. Kemudian boleh kita campur dengan warna coklat sedang.
untuk tulangnya kita kasih warna abu-abu. Boleh yang tua, boleh yang muda. Satu warna aja. Karena kecil, satu warna aja. Nah, untuk langitnya nih. Langitnya kita kasih langit siang ya. Biru tua, biru sedang, dan biru muda. Kita pakai yang tua dulu. Bagian bawahnya dulu. Hati-hati kena harimaunya. Jangan nabrak-nabrak. Nah, kalau seperti ini, arahnya jangan ke sini, arahnya ke samping seperti ini. Tuh, jadi nggak nabrak ke harimaunya ya. Kalau ke pohon ke atas nih seperti ini. Nah, kalau sudah ini ke arah sini boleh ke atas. Atau diputar-putar seperti ini, diputar-putar. Ya. Boleh diputar-putar. Yang penting harus penuh dan bertenaga. Harus tebal ya. Kalau pengen tebal terus pakai tenaga. Tekan. Ya, pegangnya jangan di sini, di ujung depan sini ya. Kalau di sini nanti cepat patah. Oke, sekarang biru sedang. Ini juga jangan sampai atas ya. Campur sama biru tuanya. Oke, sekarang biru muda atasnya. Campur sama biru sedangnya. Jangan lupa ditekan dan tidak boleh ada putih-putihnya. Oke. Langitnya sudah selesai. Sekarang bagian bawahnya nih, tanahnya. Kita kasih tanah aja ya. Tanahnya kita kasih warna coklat tua dulu nih. Di bawah tulang dulu. Kemudian di bawah harimaunya ada bayangannya nih. Di bawah semak-semak juga ada. Kemudian di sini kita kasih. Ini juga kita kasih. Sekarang kita kasih coklat yang lebih muda. Ini. Jangan semuanya ya. Di pinggir yang coklat tuanya aja. Pinggirannya aja. Pinggirannya tuh. Nah, sekarang kita campur warna ini, warna salem, warna atau warna krem juga boleh. Campur, aduk-aduk semuanya tuh. Campur aja. Tebal dan bertenaga ya. Oke, sudah selesai. Kita bersihkan. Nah, sudah selesai gambar harimaunya. Sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi dengan gambar berikutnya.